ng akiring pemerintahan, atas kepanjangan tangan dari pemerintah dan dinas kebudayaan. Jadi minat sedikit yang pemakin sedikit besar. Yang terkenal di sana yang di rencana yang baru kalau anggota panitia silang kami ini membuat pesan untuk jadi mengukuhin barinikin warisan budaya assalamualaikum sepenuhun nanti malengki yang segeronin guru asamal sudah itu wadah guru subah ada paling adem kembali jadi mohon bukan kami itu kan burung ikut dengan sejarah nama uya caking ke yang merasa gak bisa pisan ringgalah mungkin diantukkan wenten pengrencana sekali sebelum ke ini mewastu sampun patut pisan kemarin niki sekali visi misinya pemerintah kemudian tabanan yang sakit di Lombok Bali niki berdasarkan pola pembangunan semesta berencana melalui tabanan era baru aman unggul dan padan iki sampun patut pisan kemarin dari sering kalah mungkin diantukan sampun di tiang presiden masa sulajeng malih jebos napi di kayun penunggu anggota panitia sembilan kami terus mengadakan dan ngendan luluh pemandi sana patut pemandi raris rim sejeronin penyusunan purano niki presiden no wastu antar sur langka kayu lagi satu niko presiden titik yang matur dan kalah mungkin kalah subserahan titik yang ring saning walinin ring berenggu dari panitia sekian penelitian itu penulisan untuk semua kepala yang Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Original Mas Pemambis, Om Malim Pada Pembawa yang Tuhan. Yang bukan ya kalau yang santun mau bostok gitu. Mugi-mugi kena sana-sana. Oke, sukses semua atas waktu sampun diberikan. Niki Pemagi, Sampun Niki Pak Wayan, dalam tim setting Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, Bikian sukses semua. Gargito sekali Niki, gargito mana yang sampun berkenan Pak Wayan sarang tim pejabat Niki ring Dinas Kebudayaan nyanggrel kelentenan sepenggau tikyang Niki ring kantor Dinas Kebudayaan Tabanan. Bantah dia sampun Niko sekadi wau Niki tikyang malih memperkenalkan diri kenten nggih Titiang Dewa Putu Sudarmo selaku ketua Irike Ring Puro Kayangan Jagat Asman dalam niki Guru Anom angin Rike penyelidiki sehari-hari kegiatan Rike sehari-hari dada se adat lah kenten gumun pemargi ya napi je benjang pungkuran wastana Titiang jadi maling rincikan kisaran semetan Titiang kalau niki wenten pemangku Rike yeah. Pemangku duwe Rike kalau niki wenten penglisir standar saking Jelije mewakili semetan Titiang Jelije kalau niki Pak Made Ema saking manik yang bendahara kayangan gue talan niki sekretaris dua Rike ring pura talan niki adik titiangnya sekretaris Rike sekretaris umumnya Rike ring pura talan niki pengusir titiang talan iblen tiangnya anggen pembina Rike ring kepanitiaan gitu. Namun niki ring segeroning perkenalan ring semetan titiang makin titiang jadi ngaturan keuntungan sepengerau titiang iriki sepuniki duk bumun kurang lebih 4 bulan sempun kayaknya pas juga hari Kamis titiang meludeng talon meriki iriki talon ring ruangan iriki kesangre talon sarang Pak Wayan talon Ibu Agung talon Pak Purnama talon bapaknya talon ya ya sarang sanelianan iriki 4 bulan yang lalu sampun boleh
matur, makin memastikan diri kembali bahwasanya di tiang munas pemandu, munas tulung, munas pekarian, ring guru wisese, ring pemerintahan, satu nabi patut di tiang memadi santukan, kewentenan iriko ring perayangan aseman, duk sampun memagi, sampun berpendang beberapa tahun niki. Dan makin alit-alit, talah titi yang nggak kari alit, talah burung presido berpikir yang luas, enten niki sarang semeton titi yang lunas memagi, ring bapak, niki talah tim, sapun lapisan yang patut titi yang memagi, indek aneka pertama, lunas pemagi, penyusunan purana duwe rike, santukan, durung wenten secara legalitas formalnya diketahui oleh pemerintah semetona yang secara hukum adat hukum masyarakat tesampun memandi ke pujo wali ke wentanan ke nanging didiam ingin mincapan lebih besar lagi lebih legal lagi dari sisi pemerintahan mangdo persida ngemulihan pemandi sana kesungkemin oleh pemerintah. Nah, makin sapu napi antu tiang matu niki permohonan dari Pak Mayan telah dimiliki ke pertama tiang matu surat menyusur mandor persido menyusur purana wenten purana di itu angin benjang pungkur tiang telah alit-alit anak cucu benjang pungkur mandor persido kuning panten malih begini begitu lagi tidak mau tiang. Aneh kedua, dumun iriki oleh juga pemargi mando persido taler masuk ke dalam cagar budaya, cagar budaya Kabupaten Tabanan. Napi malih yen sane patut bahwa di sana menjadi puro suba, dia oleh benjang referensi malih jadi astun musuh purana jadi astun memasukkan dalam cagar budaya. Mari sama-sama kita duduk miring bawasan mando persido memagi antar seperti pengabdi sane wau kenten Pak Wayan ke ini yang menitu untangnya yang dimun matur ring Pak Wayan sarang tim lalu di pos urusan dagingnya satu nanti patut untuk yang memagi menawi uang menapi memang bener nih pemagi patut yang nas kiri-kiri pun itu pakai teman deh tahun di pengadilan yang itu kan saling klaim pelaku puro ini gitu dan sering dulu sih dalam kali ini untuk kerja sekarang ini penetapan Dinas Cagar Budaya dan Lurah Seringan yang ini bidang persubakan ini ke ring sejeroan guru asam juga sekali bos buku wau sumber inasuka sumber nah kadis terkait bebawasan di wau bapak kadis sampun secara umum matur ngayang gunaku kemargi sejeroan ini kenen kewetanan turani dan penetapan cagar budaya wani yang ten iwang untuk ditiang niki nak bubung secara teknis niki ring kebudayaan niki salah satu juga syarat bubungnya di sejeroni pacang menetapkan sebagai cagar budaya di purano niki yang kira sebelum ada purano tidak akan bisa kita melepas ke penetapan cagar budaya menawi kadi puniko diawangnya pengisi tidak sering sami nah niko raris makin melantur sekali bos di dewa terkait puja wali. Nah, niki ditiang niki. Ini puja wali, Cina Puro sekali atur ditiang rin. Ah, ditiang rings
bidang persubakan niki ngawentenan pengaji ring ceket sio puro penyuyan subak boyo ring kabupaten Tabanan Kemanten rau ring negaro dan buleleng ring negaro ring sambut siwi bulelengnya niko ngapio dan pekelam ring tamlingan walaupun nah, beda kabupaten ya? Iya dua ini pun niki subak-subak kita di Slemedeg Barat niko ngenten pengaji mereka kebulan sini Sumar toyo kita yang terang ini wedan ring tamlingan. Ini kok subak ini kok dan kebando untuk desa kecamatan kabupaten ini. Pokoknya yang dilalui. Nah salah satu subak kita amburan ini informasi mantan. Subak gede bakti pertiwi ini yang ada di Luwes. Kali bupati nana tangana wik ini kok. Karena sebagian di Batu Liti masuk ke Petang. Ini kok wilayah Kabupaten Tabanan dan Kota Badung. Mbak kudang-kudang kecamatan dan desa tidak bisa dihitung. Makanya ini ten ke Bando antuk desa kecamatan lan kabupaten wilayah Subang. Nah, sinale tunggil di jangan turang pengaji goreng lur asema. Nyobran warso di jangan kaki ubik. Nah, saya kimon ring ra warso kan mungkin menawi agak lempas kini kena jadwal di jangan akan usahakan di tanggal 25. Nah, cak kimon sekali atur di jang, niki wanda jatuh kemanten. Yen mosong ini ageng di jang kemana atur? Kemana di jang atur? Duan mus kakeh niki, dengan ini niko. Nah, niko wanda niko nanti pinako pengentos kupo karel. Pengentos kupo karel, pinako jatuh. Nah, dadosnya kekirangan nesane akeh. Nah niko pengisi di jang, di jang niko gitu. Nah niki sarang-sarang mau pinunas nang dane kewentenan subak itu aja pikole nang sajan cap nenen jadi atur perkara ni alit niki pinunas nesane agan niki nah menarik ini ko tinggian tanggal 25 niko menten menten kapi ambang dan juga ampun atur tadi bagi saran Pak Kadis terkait AI kemarin rencananya selain di tinggi nah niki tonggi enten gue diambang bekas mangdane misanin ngemargi yang pengaji suk semua banget ampun enten perhatian ditambah lagi perhatian nah kemudian itu para musadi ini asam manika kita sementara niki untuk 2016 niko hanya Sabtu kita registrasi nasional sudah registrasi nasional ya niko Yoninya semantan Yoni yang ada di bawah pohon beringin niko pohon besar iya pohon besar niko nikahnya satu dumun kita renas untuk selanjutnya nanti rencana kita niki rencana kami nih untuk di dinas kebudayaan kan kita sudah ada renas itu kemungkinan untuk bisa kita tingkatkan ke situs dan lanjut kita ke struktur dan ke benda niki kan banyak ada peninggalan mereka niki mungkin kita akan menurunkan kembali artinya istilahnya niki menginventarisasi kembali biar sekaligus ada di sana penetapan nanti gitu. Kalau seandainya memang prosesnya nanti cepat ada pencatatan kembali kan yang sudah berikan blanko kunci blanko pencatatan itu sama kasih tiang sudah dikasih Ya, kalau itu memang berjalan lancar nanti kita langsung proses nanti untuk fasilitasi ke BPCB gitu. Kita mohon nanti dari tim provinsi BPCB untuk turun kembali nanti kita sudah